tahu. Oh, enggak, aku lanjut pada. Lu harus ngomong sama kita, Bro. Iya. Oh, ini lovable banget anak ini. Ini lovable, dia sangat ceria. Kalau di lokasi itu semangatnya memang prima banget. Jadi, selalu excited gitu kalau udah mau masuk di adegan itu sangat-sangat positif banget aja nih. Yang nyebelin? Gak ada ya. We barely fight. Oh iya, nyebelin ada dari Eva. Selalu nawarin snack. Baiknya Nico is very very disciplined, tapi at the same time he have this soft side, sangat care sama stop it. Yang nyebelinnya karena saking disiplinnya dia, sometimes people nggak bisa catch up sama dia, jadinya kayak that it's still a good thing, nyebelin in a good way. Tidur. Dia tidur, dia nggak tahu ngapain. Juga masih, soalnya Reza juga jatuh-jatuh juga, jadi we're all kind of struggling. Sebenarnya selama syuting itu banyak banget kejadiannya, itu aja sebenarnya waktu diambil itu waktu diambil kayak cuma 2 hari dan banyak banget yang terjadi kan, ada yang pukul, ada yang ketendang, ada yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya hampir setiap hari ada itu, jadi itu sebenarnya bukan satu yang istimewa lagi buat kita. Jadi udah kayak oke, bukan hal yang mengagetkan gitu loh, kayak oh gila nih gitu, gue jatuh nih terus syuting harus berhenti atau apa. Oh, yang saya. Yang cocok ada yang nangis. Yeah. Oh, Reza pas reparti. Pas rep. Oh iya ya. Tapi kan itu terhapus. Itu happy tears. Happy tears. Itu yang paling baik banget kayaknya. Kayak enggak punya anger. Sangat sabar. Ngomong. Ada satu lagi yang galak. Triple X. Eh iya benar, triple X. Ekspektasi untuk akhir. Oh nggak ada. Maksudnya nggak tahu. Karena ya posisi pemain film atau aktor ya nggak pasif ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas dengan experience kita kemarin itu, kita cukup pede lah untuk ngerjain hal yang serupa atau tantangan-tantangan yang similar, similar gitu, karena memang lumayan apa ya, kawah canda di muka lah itu ibaratnya buat dari yang ini langsung ngerti.